Assalamualaikum Ustaz, apa hukum taklid? Apa hukum isteri tidak bersama suami disebabkan penyakit berjangkit bahaya? Hukum isteri tidak bersama suami kerana ada penyakit berbahaya, maka boleh suami itu meminta, bukan minta pasal, cerah. Ya beza, suami dia nak cerah ke isteri dia yang sakit, boleh. Ataupun dia nak fasah ke perkahwinan. Bezakan apa dia? Kalau dia nak cerai, dia kalau dia nak fasah. Kalau dia cerai, adalah hukum-hukum mengenai cerai. Seperti ada tiga kali, gapo dia, gapo. Kalau fasah, kita boleh minta semula mas kahwin. Rupanya bini kita sakit. Apabila sakit, kita batal ke hubungan perkahwinan, minta semula mas kahwin. Tapi kalau cerai, tak boleh minta. Nah, tu penyakit berjangkit ni antara sebab boleh memfasahkan nikah.